anak-anak nih, adik-adik. Nah, kita akan liput mereka. Kita di tempat bangluan, di batu kodok, batu gantung, batu bakpo, batu bebek, batu belah. Ini bantu dukung sukarela buat perawatan jembatan Wajar. Bersihan beliau jaga, seorang Bang Ridwan jaganya. Bersih-bersih sendiri kesadaran pribadi beliau. Tanpa email. Jadi kesadaran kita kalau untuk kasih silakan, Bang Lala. Terima kasih atasnya. Ya, beliau lah yang bersih-bersihkan sini, sapu-sapu bisa dilihat nih. Bersih beliau sapu, enggak tahu berapa tergantung sama-sama ya nah nih. Ya, ini batu gantung. Oke, Bang Duan. Apa kabar Bang Duan? Nah, kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar hari ini? Ini deh Bang Ridwan. Assalamualaikum Bang Duan. Sukses ya. Alhamdulillah. Sit down, Bang. Mau ngobrol-ngobrol bentar, Bang. Oke. Ya, kita mau ngobrol sama Bang Ridwan ya, sama pelaku pariwisata juga di sini gimana. Jadi Abang bersin sini udah lama, Bang ya? Udah hampir 8 tahun ya, Bang ya. Sendiri inisiatif sendiri, Bang ya. Asli Tanjung Tinggi, Bang. Desa Tanjung Keciput Tinggi. Apa desa Tanjung Tinggi, Bang? Tanjung Tinggi sendiri. Di RT berapa, Bang, di Tanjung Tinggi, Bang? RT 7 ya. Inisiatif sendiri dari kerelaan kalau ada apa-apa. Silakan masuk, Dek. Welcome, Dek. Mau buhay, silakan. Silakan. Oh, jadi kias inisiatif sendiri, Bang ya. Banyak tamu beliau lah yang bersihkan tempat-tempat ini, guys. Tempat buang sampah jangan sembarang, beliau sediakan karung juga. Enggak dapat honor budget dari desa, Bang? Alhamdulillah belum. Belum sementara ini, Bang ya. Silakan, Dek. Masuk, Dek. Silakan. Dari mana? Dari Jakarta. Tamu, Jang, dari Jakarta. Ya. Jakartanya yang di, Mbak. Mas, di mana Jakarta asli? Cengkareng. Ya, silakan selamat liburan. Ya, ada tamu wisata, guys. Kita tunggu sebentar. Ya, halo, apa kabar? Welcome to Belitung, Mabuhay, selamat datang. Selamat liburan. Asli mana, Mbak? Asli Jakarta. Waduh, cantik-cantik. Selamat datang ya. Mas, mari Mas. Ini tamu-tamu dari Jakarta, guys. Okay. Oh, iya. Ini Belitung. Kalau ngulukan berarti orang Belitung ya. Ya, atau silakan, Dek. Hati-hati, Dek. Patuh, Dek. Licin, Dek. Benar, iya. Siap, Dek. Silakan, Dek. Ini kebersihan Bang Duan yang jaga ini, Dek. Oke, kita lanjut ngobrol sama Bang Duan. Jadi Bang Duan tidak ada insentif desa atau apa? Tidak. Oke, jadi ya. Bang Duan, ya keikhlasan kerelaan itu insya Allah akan berbuah manis, Bang ya. Insya Allah sabar. Mudah-mudahan ke depan juga ada inisiatif dari kawan-kawan pemerintah daerah tentang untuk pelaku wisata seperti Abang. Mudah-mudahan tergabung di Pokdarwis, Bang. Orang seperti Abang harusnya tergabung di Pokdarwis Desa. Masuk nggak di Pokdarwis Desa? Harusnya kemarin itulah. Harusnya diundang. Harus diundang. Sekarang belum masuk ya? Mudah-mudahan belum. Nanti akan kita ngobrol sama kepala desa, sama BPD. Harusnya orang-orang seperti Abang yang udah langsung turun ke desa, bantu di desa ini ya, Ki ya? Langsung masuk, Dek. Langsungnya dibantu, Bang, digabung, masuk bergabung di Pokdarwis, Bang. Baik sebagai pengurus ataupun anggota. Syukur-syukur dapat jadi ketua sekretarisnya nggak? Yang penting memajukan wisata kita, Bang. Jadi suka dukanya apa nih, Bang, untuk wisata Belitung ini gimana? Untuk COVID kemarin pengaruh nggak, Bang? 2 tahun. Suka duka, COVID 2 tahun. Kemarin tuh 6 bulan kita berasa. Berasa, Bang, ya? Berasa. 6 bulan kemarin, Bang, ya? Berasa. Oh, Masya Allah. Ya, ada pemasukan wisatawan, Bang. Iya, ya, Bang. Karena COVID berpengaruh. Sangat berimbas lah, Bang, ya? Emang berimbas. Saya lihat. Karena kita tidak memiliki mayoritas honor. Oh iya, karena mayoritas jadi untuk pendapatan sendiri atau dari mana belum ada sumber langsung, Bang, ya, kecuali dari para tamu wisatawan yang ikhlas mengasihkan sukarela uang kebersihan, uang keamanan gitu, Bang, ya. Betul. Alhamdulillah, tapi tidak ada terlalu kendala berarti, Bang, ya. Alhamdulillah, ke depan ada perhatian pemerintah daerah atau pemerintah desa khususnya, Bang, ya. Mudah-mudahan bisa kerjasama bareng. Ya, saya juga merasakan dampak ini dari kawan-kawan pelaku wisata, travel, tour guide, ya, pemandu wisata, driver. Emang COVID pengaruh buat semua sih, bukan hanya wisata ya. Nah, ini juga Belitung alhamdulillah kebantu mungkin tambang ya, Bang, ya. Tambang. Tapi mudah-mudahan tambang Belitung tidak seperti tambang yang di daerah kabupaten sebelah, Bang. Atau di provinsi lainnya ya, tambangnya bisa merusak. Kalau kita lebih ke darat aja lah ya, Mbak, ya. Di laut jangan diganggu. Alhamdulillah Belitung enggak, Bang, ya. Di sini tinggi-tinggi aman, Bang, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kawan-kawan wisata selalu kita jaga pariwisata Belitung, baik di Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi dan lain-lain. Biar masuk aja itu. Jadi live ya, seperti kita ini langsung di Bang Ridwan. Silakan, Pak, mari, Pak. Enggak apa-apa, langsung, Pak. Nah, jadi Bang Indra berada di Pantai Wisata Tanjung Tinggi, tepatnya di Desa Tanjung Tinggi. Kalau ini masuk RT berapa, Bang, kalau di desa?
satu. Kalau ini RT 1 ya. RT 1 RW 2. Iya. Tanjung Tinggi udah. Kalau dulu nyatu sama Keciput ya. Di Pantai Laskar Pelangi udah 8 tahun Bang Ridwan, semoga pengorbanan Abang tidak sia-sia. Ke depan bisa dibantu dari teman-teman pariwisata untuk kita bisa kerja sama bareng ya. Mungkin di acara bersih-bersih pantai atau bersih lingkungannya enggak Bang ya? Ya berdoalah Bang, apa harapan Abang setelah ini Covid udah mulai berlalu, ke depan apa harapan Bang Ridwan? Coba? Harapan kita sih mudah-mudahan wisatanya lebih meningkat lagi. Amin, amin. Ya. Dan kita pun lebih maju ya, terjamin lah kesejahteraan ya, amin amin Bang. Ya kita insya Allah nggak mau berani janji Bang, tapi sebagai pelaku wisata saya dari travel juga mudah-mudahan nanti ada perhatian buat Abang. Kita kerjasama ke depan, bisa saling bantu, saling support dan bangkit. Oke guys, bangkit kembali pariwisata Belitung ya. Subscribe jangan lupa, like and comment di channel The Suryandra TV ataupun di Indra Junior Official Channel. Don't forget, see you, bye bye, da, love you, bye.